Assalamualaikum. Okey, hari ni jom ikut Mama shopping groceries dulu. Ni Mama masuk Lotus. Okey, ni nampak mi sedap. Packaging dia baru. Dia ayam special. Tapi Mama tak beli pun. Anak Mama cakap dia tak nak. So Mama tak beli. Selalunya hari Minggu kita orang pergi jalan. So lambatlah kita nak stokkan barang dapur kita, nak top up barang-barang dapur. Banyaknya yang barang-barang dah habis. So kali ni kena top up sampai penuh-penuh troli nampaknya. Lagi. Okey, macam biasa Mama mesti kena beli bawang, ubi kentang, bawang putih, cili kering, lagi bawang merah, bawang kecil. Mama suka beberapa bawang ada dekat rumah. Baru seronok nak masak. Okey, ni Mama tengah pilih bawang besar. Bawang besar dekat sini murah je. Sekilo tak sampai RM2, tak sampai RM3. So makan bawang banyak-banyak pun tak ada hal lah. Okey lah, dah cukup satu plastik ni. Tu Mr. Mama dia cari bahan-bahan lain. Dia cari macam Clorox, pecuci, fat serbuk, semua dia yang carilah. Macam pewangi baju. So Mama bahagian lain. Jadi cepatlah habis kita punya belanja kan. Tak adalah ambil masa terlalu lama. Okey, ni Mama tengok stok jagung macam cantik-cantik. Jadi Mama nak ambil sikit. Mama nak balik buat cucur jagung. Kalau dekat Tesco, kalau dekat Lotus, mereka sediakan bakul untuk buang kulit jagung. Jadi kita boleh buka dan buang kulit jagung siap-siap. Just masukkan isi jagung saja ke dalam plastik. So senanglah, nanti balik rumah tak adalah kita buat sampah banyak-banyak kan. Bagus Lotus ni. Okay, satu batang jagung harga dia RM1.35. Kalau ambil 6, kalau ambil 5 harga dia RM6. Tapi Mama cuma ambil 3. Sebab Mama rasa kalau ambil banyak nanti tak habis ataupun dia jadi cepat kering. Okay, so Mama just nak beli 3 batang saja. Nak buat cucur jagung ataupun banyak nanti lah. Kalau ada lagi nak buat bubur jagung. Tu planning je lah. Kalau rajin. Kadang-kadang tu bukannya tak rajin. Kadang-kadang tu dah keluar makan. Kadang-kadang tu tak duduk dekat rumah. So waktu dia tak ada. Jadinya benda-benda yang kita nak masak ni selalu tak menjadilah jawapnya. Okay, sekarang Mama cari bawang Holland pula. Tadi Mama dah ambil bawang besar, tapi Mama akan ambil stok bawang Holland sikit. Kadang-kadang kita nak buat masak-masak masakan Thai ke, dia guna bawang Holland lagi sedap daripada bawang besar biasa, bawang besar merah. So Mama stokkan sikit lah beberapa biji bawang Holland. Tak payah banyak-banyak, bawang Holland ni mahal sikit dari bawang merah. Okey, ni Mama nak cari pula bawang putih. Bawang putih dekat sini tak bestnya labu dia kecil-kecil. So Mama tak berapa suka yang labu kecil-kecil. Mama suka bawang putih yang labu dia besar-besar. Wahal kalau nak kupas, nak guna, nak masak, kita just tumbuk je kan. Tapi Mama mesti suka yang besar-besar. Okey, Mama top up juga tomato. Tomato kalau dekat kat Lotus memang murah. Harga dia lebih kurang RM3 lebih je sekilo. Ni perbincangan anak beranak ni. Anak dia tengah bodek bapaknya. nak beli ni. Penuh dah satu troli. Biar je. Sebab bapak dia yang bayar. Tahulah. Bawa anak dua orang ni memang. Sekejap nak ini, sekejap nak itu.
Okey, ni dah sampai dekat rumah. So mama nak stokkan, nak simpankan stok telur mama dekat dalam bakul ayam. Bakul ayam mama ni dah kosong, dah tak ada telur sebiji pun. Ha, punya tak ada stok lah. So mama top upkan dan 30 biji kali ni, satu papan beli dekat Tesco tadi. So cukuplah untuk satu minggu. Kadang-kadang boleh capai ke 8 hari stok telur, tapi kadang-kadang tak sampai pun sebab ikut apa ni, menu lah sebenarnya. Okey, ni cukuplah untuk satu bakul ni, yang selebihnya mama akan simpan kat dalam peti sejuk telur yang tak cukup masuk dalam bakul ayam. Okey, macam biasa kena lap-lap ayam ni dulu, sayang-sayang dia dulu. Lepas tu baru kita simpan dia dekat tempatnya sepatutnya. Ha, inilah tempat ayam. Okay, sekarang mama nak simpan bawang-bawang pula kat dalam ni. Ha, ada cerita, mama beli bawang satu pack dan mama beli juga ubi kentang satu pack. Tapi tak tahu macam mana, kat mana salahnya, mama ada dua pack bawang besar tapi kentang mama tak ada. Ha, pelik kan? Mesti orang yang depan mama dah ambil mama punya pack kentang, tapi dia dah tinggal dia punya pack bawang. Lepas tu dia bawa balik dua pack kentang dia. Mama bawa balik dua pack bawang. Okey lah. So sekarang mama nak share video Mr. Mama buat lempeng kelapa. Okey, Mr. Mama ni dia tak minat cucur macam mama. Mama suka cucur, bergoreng, crispy macam tu. Tapi Mr. Mama dia suka lempeng kelapa. Kalau apa-apa yang berasaskan kelapa dia suka. Macam kalau kadang-kadang dia nak makan cucur pun dia buat cucur kelapa. Ha, tu favorite Mr. Mama. Okey. Sekarang dia buat lempeng kelapa, dia dah masukkan tepung gandum. Dan juga sekarang dia masukkan pula kelapa parut. Ni kelapa parut, dia beli satu biji dekat kedai Aceh. Dan dia ambil putih sahaja. Tadi dia dah masukkan garam. So dia dah kacaukan lah. Ni cara Mr. Mama buat lempeng lah. Mama tak pernah buat lempeng kelapa sebab kalau mama buat ada je yang tak kena. So biar dia buat sendiri. Memang dia akan happy kalau kita makan lempeng kelapa dia sampai habis nanti. Okey, tadi Mr. Mama ada masukkan gula. Gula kat dalam lempeng kelapa, so nanti dia akan jadi manis masin. Dan sekarang dia masukkan satu biji telur ayam. Okey, gaul-gaulkan dia sampai jadi macam ni. Okey, ni kali ni semua by Mr. Mama dia buat, jadi mama cuma ambil video dia je lah. So video kali ni tak berapa nak proper sangat sebab mama pegang mama punya kamera. Ha, biasa kalau mama buat masakan, mama akan letak kamera mama so dekat tripod, jadi tak ada siapa yang kacau. Sekarang mama kena pegang sini, pegang sana, so agak bergoyang lah ya. Harap maklum lah. Okay, lempeng kelapa Mr. Mama ni nak makan dengan sardin tin. Sardin, dia dah buat sardin dan ubi kentang tau. Dia dah buat satu tin sardin kecil. Okey, ni lempeng kelapa ni tunggu dia masak nanti. Macam ni lah hasil dia. Okey. Tengok kalau orang lelaki buat kerja kan. Tak nak cakap apa-apalah. Nanti kalau cakap lebih-lebih nanti kang merajuk pula. Okey, ni sardin dia dah siap. Dia ada ubi kentang, dia dah potong masuk kat dalam ni. Ini semua by Mr. Mama, mama tak kacau pun sebab dia kata mama jangan kacau.
Ni lempeng kelapa dia pun dah siap. Dia buat next. Okeylah. Inilah cara-cara Mr. Mama buat lempeng kelapa. Just kita tunggu lempeng kelapa dia masak. Nanti kita tunjukkan ya. Okey, inilah hasilnya lempeng kelapa Mr. Mama dan juga sambal sardin Mr. Mama. Ni pun dia buat juga teh tarik. Teh tarik by Mr. Mama. Okey, semua dah siap. So, terima kasih pada kawan-kawan yang dah ikut video Mama sampai habis. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.